Ini emang kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita mau mancing mania mantap ya. Mancing mania mantap. Oke, karena ada beberapa orang di videoku yang tentang mancing kemarin itu, ada beberapa orang yang ngomong rewardnya sama aja bang, katanya. Rewardnya sama aja bang. Kita coba ya, kita oh udah kebuka ya, udah kebuka ini cok. Ini 2000, ini 1000. Jadi kita lihat ya, kita lihat. Kalau kita ini pakai yang 20.000, ini 2.000, ini 1.000, ini oh, diamond. Kita coba lah ya, kita coba satu cok, kita coba satu demi membuktikan mitos-mitos yang beredar ya. Kita harus membuktikan mitos-mitos yang beredar. Oke, ini kita 4. Oke, kita 4 ya, biar nggak satu gitu, biar agak valid cok. Karena kita bisa 20 kali kan, kita coba semuanya. Ini belum bisa, oke. Kita beli ini tadi kan 4, ini 4 kita ambil 4. Oke, udah 8 kita punya. 8 ini 4 lagi ya, 4. Oke, 8 berarti 12. 12 kurang 8. Ini kita beli 8. Yang paling murah ya, ini yang paling murah. Oke, baik. Nice. Oke, sekarang kita nyoba dari yang paling murah dulu. Oke, dari yang paling murah dulu. Oke. Nice, kita use. Nice sekali, ini udah ada belum? Belum ya. Ini kalau udah level berapa ya? Kalau udah level 3, oke? Okay? Kalau udah level 3. Oke, okay, kita coba dari yang paling murah dulu. Ini cacing ya, cacing. Rayquaza, kalau katanya seseorang ini kayak cacing kan? Rayquaza kayak cacing. Oke, okay, kita mancing pakai Rayquaza. Waiting, oke. Okay. Itu udah gigit gitu. Tarik. Ini pakai yang paling murah ya, dapat apa yang paling murah. Ini emang ini kayaknya emang nggak ngelihat itu ya. Kenapa aku beli yang pakai diamond coba, dapat 1M. Bayangin, kita modal 1000 gold dapat 1M. Oke, nice sekali. Kita coba lagi ya. Semoga dapat lagi. Butuh gold. Oke, kita tahan. Oke, ulur, tarik. Golden. Oke. Tapi ada orang juga di komen itu yang bilang nggak bisa dapat Pokemon banget, katanya. Nggak bisa dapat Pokemon. Bisa, men. Aku kemarin dapat Pokemon. Tapi cuma Pokemon B ya. Tapi bukan start ya. Itu kok dapat Pokemon. Bisa. Oke, kita lihat, nggak tahu ini ya, aku hari ini bisa dapat atau nggak tahu. Oke, tarik, tahan, ulur, terus. V-Base, oke. V-Base. Nice, kita masih pakai cacing ya, tarik, tahan, tarik, ulur. V-Base lagi. Kita abisin semuanya. Cacingnya kita abisin, langsung lanjut ke grade-grade selanjutnya ya. Tarik. Ini ikan gede nih, cok. Ikan gede ya, karena dia narik. Enggak. Narik lagi, tarik terus. Ini ikan ngeselin kalau kayak gini. Iklan PHP, cok. Dapat achievement. Oke. Jadi kalau A itu kita dapatnya 200-an ya ini ya, koin ini cok. Koin mancing. Kalau B tadi nggak tahu berapa. 180 atau berapa? 120. Waiting. Oke, tahan. Nah, ini dapat 1M. Dapat 1M. Lihat. Oh, enggak. Dapat 20K doang ya, 20K doang. Oke, kita masih dua lagi berarti. Oh iya bener, karena tadi beli 8 ya, cacingnya beli 8. Bener, waiting, tunggu. Oke, itu. Ulur, tahan, tarik. Ulur, mentok. Tarik.
Ulur. Oke, golden. 54 doang ya kalau B. Ini kayaknya tergantung seberapa cepat kita nangkepnya. Kalau koin itu kayaknya tergantung seberapa cepat kita nangkepnya ya, seberapa pro kita mancingnya. Sebenarnya enak kalau pakai HP, Cuk. Enak kalau pakai apa? Kalau pakai mouse gini agak sulit. Kalau pakai mouse gini agak sulit. B. Oke, B cuma 40-an ternyata ya. Kalau A itu banyak. Oke, kita udah habis ya. Kalau A tadi oke, kita sekarang pakai lele nih ya, pakai lele, pakai Rayquaza. Katanya kan Rayquaza juga lele, Cuk. Oke, kita tos lagi ya, kita tos. Waiting, waiting. Oh, lebih cepet ya. Oh, enggak, sama aja kayaknya. Oke, kalau ini emang grade-nya akan menjadi lebih bagus, paling enggak dapat A. Oh, dapat B. Sama aja sih 57. Tapi new record ini kayaknya ini ya, gedenya 90 cm panjangnya ikannya. Oke, waiting, waiting, waiting. Oke, ulur, 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 tarik, tahan. Nice, B, ini Piukumuku. Namanya aneh banget, sumpah. 60, oke, kita tos lagi. Oke, tahan, tarik, tarik. Nice sekali, Piukumuku 43 doang. Enggak juga, tadi cepet tapi dapat 43. Ini kayaknya dapatnya dari gede ikannya mungkin gitu, nggak tahu aku dari apa. Mungkin di rule ada gitu, aku soalnya belum baca rule. Ini cepet banget nih, dapatnya 46. Berarti bukan dari cepetnya ya, kayaknya dari length ini. Kan tadi aku dapat golden yang 90 cm itu dapatnya 60 ini. Ini ketika aku dapat yang 66 cm itu cuman 46 dapat koinnya, Cuk. Oke, habis. Habisnya ternyata yang ini biasa aja ya. Biasa aja. Oke, sekarang kita pakai yang ini. Ini biru ya. Biru harusnya dapat, biru itu dapat apa? Dapat A. Jadi kita coba langsung kita lempar. Waiting, waiting. Tarik. Tahan, tarik. Mentok, tarik, mentok, ulur. B 52, 87 ya kan, kalau 87 tadi kan 66 dapatnya 43 atau 46 itu. Ini 87 cm dapatnya 52. Kalau dapat 90 cm itu dapat 60. Berarti dari gede ikannya emang. Dapat koinnya dari gede ikannya ya. Tarik. Nah, ini kalau aku tiap hari mancing mosku rusak nih. Oke, okay, nice. Piukumuku 60 kan. Padahal cuma 28 cm ya. Karena Piukumuku emang kecil ya, dia amuba mungkin. Oke, kita pakai yang biru dan sama aja. Ini yang 20.000 dan nggak dapat apa-apa, Cuk. Kayaknya emang umpan ini nggak terlalu ngefek sih, nggak tahu sih, nggak tahu nanti kalau pakai yang diamond ya. Ini kan. Oke, kita dapat yang 8546. Tadi 88 45 dapat 50-an ya, ini aneh. Aneh, nggak tahu apa koinnya lebih gede. Aku nggak tahu sih ini algoritmanya gimana ya. Maksudnya aturannya itu gimana, Cuk? Dapatnya itu kayak mana? Oke, tarik. Ulur. Ulur. Tahan, ulur. Oke, lepas. 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 Tarik. Ulur. Ulur. Sumpah ini lama banget, Cuk. Lama banget ini, lama banget. Dia nggak mau, kayak nggak mau ditangkap gitu. Agak oke, ternyata umpan itu juga sedikit berpengaruh ya. Umpan sedikit berpengaruh ya. Nice, nice catch, nice catch. Kita dapat relikan, relikan. Dapatnya ini 460 ya, gede banget, Cuk. Dapatnya 460, berapa kali lipatnya coba? 8 kali lipat dari Pokemon B ya, kalau kita dapat Pokemon B. Oke, nice banget, kita juga dapat ungu ini giftnya. Nice, 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 90k. Oke, itu rekor ya, rekor. Ini habis, habis. Sekarang kita mencoba. Kayaknya emang ngefek ya, kalau ini tadi hoki mungkin ya dapat S itu, hoki kayaknya. Oke, kita pakai yang diamond sekarang ya, pakai yang diamond. Langsung kita tos, waiting. Magikarp dapatnya 60 ya, dapat 60, dapat yang maksimal ini B.
maksimal tuh B dapatnya 60 emang koinnya ya. Dapat koin maksimalnya 60 kalau kita dapat rarity B. Oke, tarik terus 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 turunin. Turunin. Oh, A 172 kalau kita dapat A. Berarti sekitar segitulah 170 sampai 200-an itu kalau A ya. Kalau B dia di bawah 100, di bawah 60, di bawah 60. Kalau A mungkin di atas 150 ya. Nggak tahu maksimalnya, oke. Kita dapat B langsung terus dapat A, ini yang diamond ya, high quality umpannya, baitnya. Piukumuku dapatnya yang 57, oke, 40 cm. Atau selagi ini yang terakhir. Malah yang pakai diamond malah nggak dapet ya, malah nggak dapet. Ini emang tetap presentasenya itu kayaknya hoki-hokian ya. Tapi ya presentasenya akan naik itu ketika kita pakai yang lebih tinggi emang ya. Itu udah apa ya, algoritma dasar lah, algoritma dasar dari game-game RNG kayak gini. Itu pasti ketika kita pakai sesuatu yang modal yang lebih tinggi, itu rate kemungkinan untuk mendapatkan benda sesuatu something yang lebih higher rate, apa higher quality, itu pasti. Oke, jadi itu ya cuy, itu mitosnya, kalian tentuin sendiri ya. Menurutku sih ya hoki-hokian tetepan, namanya game RNG ya. Tapi kalau kalian emang mau menaikkan rate kemungkinan kalian untuk mendapatkan yang lebih, itu ya emang pakai, kita harus modal yang lebih gitu. Aku tadi dapat 2, dapat S juga kan, walaupun cuman pakai itu. Oke, ngapain aku ini? Oke, itu ya. Semoga videonya membantu. Jadi kalian bisa nentuin kalian mau tiap hari itu mancing pakai apa gitu. Karena semakin kesini itu gold itu semakin sulit, cuy. Semakin kesini itu goldnya semakin sulit. Nah, jadi kalian, maksudku semakin sulit untuk didapat ya, semakin kere kita lama-lama cuy, semakin tinggi itu, apalagi kalau udah di atas level 60. Itu yakin pasti miskin gold. Oke, jadi kalian bisa nentuin kalian mau beli pakai apa umpannya. Oke, kita lawan the mega nyebelin ya. Mega ini tetuanya ya. Ini adalah nenek moyang dari makhluk paling menyebalkan di dunia gamer. Nah, seberapa menyebalkannya dia, kita lihat. Oke, udah ketawa melet. Kan ngeselin. Ketawanya tuh kayak puas banget ya loh. Enggak kerasa udah dipukul sama Rayquaza tuh, dia masih bilang enggak kerasa, goblok banget password. Oke, ini hampir mati cuy, hampir. Oh, enggak ya, aku kira ini hampir mati. Tetap enggak bisa mati sih dia ya. Poison kan. Poisonnya itu juga sakit loh, cuy. Kayak burn lah ya, kayak burn. Jadi kalau kita kombinasi misal pakai, mau pakai tim DOT ya, pakai tim DOT itu kayaknya keren. Tim burn sama tim poison digabung. Yakin meta baru, cok, meta baru. Oke, jadi sampai sini aja, cok. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian suka dengan videonya, kalian klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming.